Toko satu ini hobi merakit miniatur pesawat. Dia lahir dalam keluarga militer dan dia adalah adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Halo, Mas Edi. Mas Prabowo Edi Wibowo, baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita sekarang sudah berada di kaki Gunung Sinabung. Kita akan berbincang banyak selengkapnya di Satu Indonesia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah pepatah yang tepat bagi Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Ia mengikuti jejak sang ayah, almarhum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo yang berkarir di dunia militer. Jabatan akhir sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat diraih Pramono melalui proses panjang. Pada 1980, Pramono membangun karir militernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Kopassanda. Pada 1995, Pramono menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Seskoad sebelum menjadi Perwira Intel Operasi Grup 1 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus setahun kemudian. Pramono tercatat sebagai Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001. Sejak itu, karir Pramono terus meningkat hingga menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat pada 2008 hingga 2009. Di balik profesi yang tangguh, Pramono pribadi yang sederhana. Dulu nggak sepinter sekarang ya, lugu banget gitu loh. Kayaknya ditipu-tipu perempuan juga dia gampang dulu. Polos banget gitu loh dia dulu. Selama menjabat di dunia militer pun, Pramono memiliki kesan yang beda dari anak buahnya. Beliau selalu di luar dugaan. Itu yang saya rasakan sebagai anak buah beliau. Sehingga kalau ada misalnya kejadian ini, kalau komandan biasanya akan memberikan satu statement begini atau marah, begitu beliau, kok enggak? Puncak karir lelaki yang hobi merakit miniatur kendaraan tempur ini adalah ketika menjadi kasat pada Juli 2011 menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan George Toy Suta. Banyak kalangan menilai posisi baru adik kandung Ani Yudhoyono ini tidak lepas dari pengaruh kakak iparnya. Pramono menampik tanggapan miring ini dengan membuat kebijakan yang menguntungkan pemerintah, yaitu memperbaharui persenjataan dalam negeri. Ia membeli 103 tank Leopard dan kendaraan infanteri Marder tanpa makelar. Selain itu, ia juga berani mengakui ada anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus cebongan. Sementara pihak yang tidak mengakui atau juga menutupi, dari Pangdam sendiri juga mengatakan tidak ada keterlibatan dari anggota Kopassus, tapi seorang jenderal Pramono Edi justru menyampaikan ini kepada publik, beliau menyatakan bahwa memang ada keterlibatan dan akhirnya terkuak. Pada bulan Mei 2013 lalu, lelaki berbintang Taurus ini pensiun dari TNI. Setelah menjadi warga sipil, agenda Pramono selanjutnya adalah membidik kursi RI1 melalui Partai Demokrat. Ini kita berada sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau buat Mas Edi yang mungkin pernah menapak di ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, yang saya maksud adalah Pegunungan Everest. Nah, ceritain dong Mas Edi untuk pengalamannya seperti apa? Gini ceritanya, bahwa saya pada saat 97 ditugaskan memimpin satu tim untuk naik Mount Everest. Mount Everest itu tingginya 8.848 meter. Wow. Kalau dikali 3 menjadi hampir dengan 29.000 atau 30.000, itu sama dengan penerbangan pesawat antar benua mungkin, bahkan antar pulau dan sebagainya, ada yang tidak setinggi itu.
Tapi kalau saya tidak sampai di puncaknya. Mm-hmm. Karena saya hanya memimpin timnya, saya sampai di base camp tempat mereka latihan terakhir. Mm-hmm. Terus memberangkatkan mereka naik ke atas. Ada pengalaman seru apa waktu di sana? Waduh, yang pertama saya tidak percaya adalah pada saat saya mau berangkat ke daerah tempat base camp. Yeah. Itu banyak yang mengatakan nanti Pak Edi tidur di atas es gitu. Okay. Tidur di atas es mana mungkin kita tidur. Apalagi orang Indonesia orang kalau Indonesia. Masuk angin. Ternyata memang betul. Nah, begitu ada hamparan es ya kita sekarang berhenti di sini. Kita apa bikin tenda di situ. Ternyata benar. Ternyata benar bahwa tidur di base camp aja pada saat itu esnya cukup tebal. Jadi betul-betul es dikasih alas. Jadi misinya, yang diperintahkan kepada saya ketua tim adalah kibarkan sang merah putih sebelum negara Asia yang lainnya. Syukur alhamdulillah, sebetulnya kalau Asia itu Korea Selatan sudah mengibarkan, tetapi setelah Korea, baru Indonesia yang mengibarkan. Tapi Mas Edi ini adalah seorang pendaki gunung, betul? Iya. Ya. Kira-kira sudah gunung berapa? Gunung rendah-rendah aja lah. Rendah-rendah. Gunung-gunung ya. Apa saja yang sudah pernah didaki? Kebetulan saya pernah misalnya ke Papua, di sana. Itu nggak rendah, Mas Edi. Ya, tapi kan ya, dibandingkan misalnya yang 8.848, kalau kita kan hanya 4.488. Setengahnya yang tertinggi setengahnya. Di dunia setengahnya. Ya? Setengahnya. Okay. Itu selanjutnya saya Gunung Pangrango, terus Gunung Gunung Gede, terus Gunung Cireme, itu pernah saya daki. Apa yang kemudian Mas Edi dapat dari banyak mendaki gunung gitu? Mungkin ada pelajaran, setahu saya ketika kita banyak bersentuhan dengan alam itu sering kita mendapat banyak pelajaran hidup. Oh banyak hal. Apa pertama yang saya rasakan sama prinsipnya bahwa andai kita akan mendaki gunung, kita harus menyiapkan dengan baik. Biasanya orang mendaki gunung kan makanan, baju dingin, terus alas tidur, tenda dan sebagainya, kita siap naik. Naik itu dengan perjuangan. Sampai di atas, kita harus kembali. Itu pelajaran hidup saya bahwa suatu saat orang dalam meniti karir juga demikian. Bahwa setelah mendaki, dia juga tidak bisa lama-lama di atas, setelah itu dia harus turun kembali. Turun kembali harus disiapkan juga. Kalau kita tidak siap-siap untuk turun dengan baik, maka kita kepleset-pleset. Wow, ya, luar biasa sekali, betul-betul. Ya. Nah, tapi yang namanya pendakian gunung, tantangan-tantangan itu ya makanan sehari-hari lah buat pasukan elit sekelas Kopassus. Ya, bahkan Kopassus ini prestasinya luar biasa. Ya, peringkat ketiga ya, Mas Edi ya, di bawahnya Special Air Service-nya Inggris sama Inggris. Mossad Israel. Ya, ya. Tapi kan Kopassus itu begitu harum namanya di mata dunia begitu. Ya, tapi kayaknya kalau di negeri sendiri, ini kok nggak harum-harum banget ya Mas Edi ya? Justru malah sering dikait-kaitan kemudian dengan masalah pelanggaran HAM seperti itu. Aduh, sayang banget sebenarnya. Gimana kalau menurut Mas Edi tanggapannya nih? Ada beberapa pengalaman di mana pada saat penugasan atau pemahaman anak-anak belum lengkap, mereka melakukan pelanggaran. Satu atau dua orang yang melakukan pelanggaran, langsung keputusannya atau orang menganggap bahwa semua Kopassus seperti itu. Tetapi manakala pada saat Kopassus melakukan kegiatan kemanusiaan, mereka berubah total pandangannya kepada Kopassus. Berubah total, oh itu hanya orang per orang saja. Itu hanya oknum. Oknum saja. Mungkin satu pemahaman yang kurang. Kalau saya menganggap bahwa pemahaman mereka terhadap hal-hal seperti itu kurang. Tapi ada sebenarnya Mas. Ada. Bahkan saya waktu itu juga menindaklanjuti dengan adanya pemahaman yang kurang sampai kita mengundang pelatih masalah HAM itu dari internasional untuk ngajari, baru mereka juga terkejut. Oh, mereka baru mengerti bahwa Kopassus itu seperti apa. Baik. Sebagai seorang militer profesional begitu, ya kalau boleh berbangga sedikit gitu Mas Edi, kira-kira prestasi yang pernah menjadi momentum begitu selama berkarir di militer nih apa? Boleh diceritain dong Mas Edi? Yang saya ingat betul ya memang pertama Mount Everest saya memimpin, terus yang kedua saya pada saat pengamanan terjadi 98. 98 pembakaran Jakarta atau Jakarta yang terbakar, saya di situ sebagai komandan yang diminta untuk segera mengamankan Jakarta Utara. Pada saat 98 itu adalah peristiwa reformasi terjadi. Ada orang yang istilahnya saya juga tidak tahu kenapa Jakarta terbakar, tetapi segeranya masuk pasukan ke dalam kantong-kantong tempat kejadian itu sangat cepat bisa meredam untuk
peledakan yang mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar bisa dicegah. Tetapi terus terang saja, di situ kan ada ketidakpercayaan, ada ini. Tetapi iya, kalau kita berbuat, yang penting kita menjaga, dugaan itu akhirnya hilang sendiri. Nah, sosok Mas Edi ini iya, tidak bisa dilepaskan dari figur sang ayah, Pak Sarwo Edi. Iya, nah, iya, beliau juga sering iya, mengajarkan konsep demokrasi begitu iya, ya, Mas Edi, iya, dalam keluarga. Iya. Bagaimana cara beliau memberikan pelajaran tentang demokrasi, sementara kan beliau ini lah figur militer begitu, iya, yang satu komando begitu. Tapi demokrasi, bagaimana iya, caranya waktu itu beliau mengajarkan? Mas? Beliau pada saat aktif di militer, saya masih bahkan SMA, kakak-kakak saya itu sedang kuliah, semua ada satu aturan yang diterapkan oleh ayah saya, yaitu ayah saya mengatakan bahwa begini, andai tidak ada satu kegiatan khusus di malam hari, maka makan malam harus dalam satu meja bersama-sama. Nah, terus kita ada bel besar di rumah, seperti bel yang ada di apa gereja gitu, diketok itu teng, jadi semua yang sedang belajar, lakukan kegiatan apa, semua berhenti acara makan malam. Makan malam biasa, bukan acara khusus, acara makan malam. Terus saya ada di tengah memimpin, kita anak-anaknya ada di samping kanan kiri. Selesai makan, rapikan, bukan langsung pergi. Terus ayah juga memberikan kesempatan anak-anaknya bertanya. Nah, di situ dilatih bagaimana, apa yang ingin kau tanyakan, bisa kujelaskan. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, dari dulu begitu beliau. Terus masing-masing tanya, satu-satu dijawab oleh beliau. Satu, setelah itu, kalau menurut pendapatmu, setelah saya jelaskan, nah itu berarti dikembalikan lagi bahwa ada apa ya, take and give ya, two-way traffic begitu istilahnya, pembicaraannya, kita itu semua diberi kesempatan sih. Dan yang pernah saya baca juga nih Mas Edi, ada peraturan yang tidak tertulis, jadi barang siapa yang kemudian saat berkumpul itu tidak ada hubungannya dengan militer, tapi yang dibahas adalah sesuatu yang berhubungan militer, maka tidak boleh berada di... Oh betul, ya betul, gitu. Betul, betul. Apalagi kalau menyangkut politik begitu. Ya, betul, begitu betul. Juga sebaliknya. Kenapa betul. Sih Mas Edi? Kalau zaman ini, kalau permasalahan itu ya mungkin kalau politik bukan di pada saat ayah saya, tetapi lebih pada saat Pak SBY. Pak SBY sudah di politik. Jadi memang di keluarga saya sekarang ini ada yang berkarir di militer, ada yang di politik. Nah, itu yang besarnya, tapi ada yang lainnya kalau di bisnis kecil. Terus selanjutnya, kalau beliau mengatakan begini, sekarang setelah kita kumpul, karena kita sering kumpul bersama-sama keluarga besar itu dengan anak-anaknya, sekarang saya akan membicarakan politik, Pak SBY mengatakan demikian, maka yang militer mohon maaf silahkan kembali gitu. Beliau mengajarkan bahwa jangan pernah mencampur aduk kan. Jadi kalau kamu militer tidak boleh berpolitik praktis, jangan. Tapi kemudian akhirnya apa yang menggalaukan Mas, bukan menggalaukan, memantapkan mungkin. Ya, setelah, apa kira-kira nih? Banyak hal mungkin saya lihat pada saat Pak SBY jelaskan Demokrat menjadi 8% ya. Setelah diambil alih atau setelah dipimpin oleh seseorang yang tadinya 20% kok bisa jadi 8%. Saya merasa bahwa betapa kasihannya Demokrat. Saya terpanggil untuk saya ingin bergabung membesarkan Demokrat. Ya, sebentar nih, ini kayaknya ada sayur yang satu ini. Aduh, kayak nikmat banget kalau dimakan pagi-pagi ya. Pertengahan September 2013, letusan Gunung Sinabung melumpuhkan 4 kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung tipe A ini terakhir meletus pada Agustus 2010. Tahun ini, Gunung Sinabung telah meletus 2 kali. Yang pertama pada Minggu 15 September 2013 dini hari saat orang-orang masih terlelap. Yang kedua pada Selasa siang 17 September 2013, memuntahkan debu vulkanik bercampur asap tebal setinggi 5 km ke angkasa. Jadi sebenarnya bisa dibilang kegiatan peningkatan 2013 ini didahului oleh timbulnya gempa tektonik dari Aceh Tengah itu, di Takengon, 2013 juga, bulan Juli. Nah, sejak menjak itu kegempaan, aktivitas gunungnya di dalam itu meningkat secara drastis.
16.000 warga mengungsi di posko-posko penampungan. Umumnya mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Sebab saat kejadian, masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian berkebun ini sedang terlelap. Batunya bertaburan sama pasirnya. Kami semakin panik, mata perih. Akhir September lalu, petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan gunung berapi setinggi 2.460 meter di atas permukaan laut ini aman. Sebagian besar warga yang tinggal di kaki Gunung Sinabung sudah kembali menempati rumah yang telah mereka tinggalkan selama 3 minggu. Hari pasca letusan Gunung Sinabung dan masih banyak pengungsi di sini ya. Nah, kalau kita melihat sepak terjang TNI lah selama ini dalam menanggapi bencana begitu. Kan mereka mengakomodir kebutuhan masyarakat, terus juga melindungi masyarakat. Nah, sebenarnya peran TNI atau militer ketika ada bencana seperti itu apa saja sih, Mas, detailnya? Begini. Tentara itu kebetulan saya mantan tentara, ada tugas-tugas yang tertulis adalah operasi militer untuk perang dengan operasi militer selain perang. Nah, selain perang itu salah satunya adalah membantu seperti hal seperti ini. Tapi begini ya Mas Edi ya, kalau kita melihat ke belakang gitu, sepertinya kok yang seperti ini tuh kayak terus terjadi begitu. Mau gempa, mau tsunami, kok nggak ada alat deteksi yang super canggih yang bisa memberi peringatan kepada warga secara efektif begitu. Ini saja kan warga kemudian harus mengungsi karena mendengar letusan begitu. Nah, gimana ini mungkin juga kita perlu pertimbangkan. Tetapi kalau kita membaca sejarah, saya juga melihat tadi beberapa informasi bahwa letusan ini sebetulnya terjadi 2010 dan baru berulang 2013 ini. Tetapi kalau ditarik ke belakang, katanya baru terjadi 1600-an. Jadi sudah cukup lama tidak ada keaktifan dari gunung berapi ini. Tapi yang paling pentingnya sebenarnya pendeteksinya itu Mas harus Edi. Ada. Harusnya ada. Ya. Dan kemudian kenapa seperti tidak belajar dari seperti yang sudah terjadi begitu ya Mas? Itu mungkin menjadi bahan yang baik untuk pemerintah sehingga lebih menyiapkan. Tetapi juga alat deteksi, saya juga pernah membaca bahwa ada alat deteksi di laut untuk tsunami pun sudah dipasang hilang. Jadi hilang, diambil orang. Itu juga perlu perhatian bahwa alat deteksi yang dipasang sebetulnya kan untuk melindungi masyarakat di sekitar situ. Tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab menjaganya. Bukan hilang terus diambil dikiloin begitu. Nanti kita sudah sampai di bagian dapur umum. Saya dengar-dengar nih, Mas Edi selama bertugas itu juga pernahlah setidaknya ngaduk-ngaduk kan namanya sayur, kemudian menanak nasi. Bener Mas Edi? Iya, betul. Jadi kalau semua tentara itu diajari cara memasak nasi. Jadi biasanya dia menggunakan rantang kecil, dia harus memasak sendiri sehingga pada saat darurat di hutan mungkin dia sendiri dia bisa tetap mempertahankan hidupnya. Waduh. Nah, tapi saya jelas kalah dengan mereka-mereka ini karena mereka ini memang bidangnya bidang masak-memasak. Oh, gitu ya. Makanya tadi saya coba kalau saya yang masak. Coba. Kalau saya yang masak bisa nasinya agak mentah gitu. Tapi kalau mereka enak ini. Enak. Tuh. Nasinya itu bisa mengembang, bisa pulen. Beras asli Karo ini ya. Mas Edi, sebentar nih. Ini kayaknya ada sayur yang satu ini. Aduh, kayak nikmat banget kalau dimakan pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Kira-kira seperti ini. Oke. Terkait alutsista kita nih, Mas Edi. Layak nggak sih, cukup nggak sih untuk menjaga yang namanya kedaulatan bangsa yang alutsista yang kita punya sekarang ini? Alhamdulillah ini bagus, pertanyaan yang bagus ya. Saya terus terang saja, ini harus menjadi pemahaman yang diketahui atau perlu dipahami oleh semua rakyat Indonesia. Alutsista kita memang perlu mendapatkan perhatian khusus di mana pemerintah sudah menganggarkan pada saat saya menjadi kasat dan dilanjutkan sampai dengan sekarang Pak Budiman, kita merencanakan pembelian alutsista. Bahkan sekarang ini saya sudah dengar alutsista yang baru itu sudah datang. Leopardnya sudah datang, Marder-nya sudah datang.
jujur itu adalah alat yang terbaik. Tapi kok bisa ya, Mas Edi, kita ketinggalan dibandingkan Singapura gitu. Leopard sudah mereka miliki sejak lama. Bahkan Malaysia sudah punya Malaysian Defense and Security Technology Park. Nah, kita kok bisa kalah dengan mereka ya, dengan negara-negara tetangga sendiri? Ini yang perlu saya sampaikan. Semua bangsa Indonesia harus punya perhatian yang sama. Manakala ada satu niatan yang baik, maka semua harus mengambil peran. Kira-kira peran di mana saya bisa masuk untuk mendukung mewujudkan kebaikan dari perencanaan. Tapi seberapa penting sih Pak memiliki alutsista yang mumpuni itu? Sangat, sangat penting. Bagaimana kita akan menjaga agar orang mau datang ke Indonesia andai di Indonesia sendiri tidak aman? Bagaimana kita akan menjaga kedaulatan kalau alutsista kita memang tidak mampu untuk menjaganya? Ya itu sangat berbahaya. Andai kedaulatan kita terganggu, semua akan terganggu. Akhirnya juga ekonominya tidak akan pernah berkembang menjadi lebih baik. Ya, betul-betul. Jadi memang bukan berarti bahwa militer atau keamanan adalah kunci satu-satunya. Tidak, secara bersamaan. Ekonomi maju, harus perhatian keadaan, keamanan, dan sebagainya. Sehingga semua bisa saling mendukung dan mewujudkan. Oke, dan kemudian ini Kementerian Pertahanan membeli peralatan canggih sadap itu ya, 70 miliar rupiah. Nah, tapi kemungkinan ini ada kekhawatiran seputar penyalahgunaan alat sadap itu untuk kepentingan 2014 tahun pemilu. Saya sampaikan, hilangkanlah praduga yang seperti itu. Karena terus terang saja semua itu mungkin masa lalu, dan militer sudah sangat berbeda. Tentara sekarang itu bedanya katanya. Mereka itu sudah hidup di alam demokrasi dan sudah mengerti betul apa yang harus dilakukan. Kalau dulu seperti apa, Mas Edi? Mungkin karena masih ada otoritarian. Terus demokrasi ini kan lebih berkembang pada saat setelah reformasi. Tentara juga berubah. Menempatkan diri pada tempat yang tepat loh. Pada tempat yang tepat. Mereka menempatkan diri pada tempat yang tepat. Dengan kemudian ini Mas Edi, satu lagi permasalahan yang melibatkan TNI begitu. Yaitu soal bentrok antara TNI dan juga polisi. Nah, itu kalau kita tanyakan kepada masing-masing petinggi, Kapolri atau panglima-panglimanya, pasti tidak ada masalah apa-apa. Tapi kemudian kalau kita tanya kepada serdadu mudanya yang masih emosional itu loh, masalah sepele bisa menjadi luar biasa begitu. Tapi betul nggak sih Mas Edi, ini ada juga tekanan begitu? Atau kesejahteraan TNI itu masih di bawah polisi? Betul kan? Saya rasa tidak sama sekali, karena remunerasi yang diberikan oleh negara itu sudah memadai. Ukurannya begini, semakin banyak pemuda yang ingin jadi tentara, berarti ada sesuatu yang mereka harapkan. Orang berharap itu kan kalau dalam kehidupan hidupnya terjamin, terus ada masa depan. Nah itu, jadi kalau semakin banyak orang ingin jadi tentara, pada dasarnya tentara itu menjadi hal yang diidam-idamkan. Jadi kalau dibilang belum sejahtera, tidak. Karena ada harapan masa depan. Ini kalau untuk miniatur seperti ini kayaknya waktunya banyak nih Mas Edi ya. Yeah. Untuk keluarga gimana nih? Nah, sempat disindir pernah dipanggil om juga sama anak. Bener. Kenal, tahu. Pramono Edi kebetulan gak kenal, belum kenalan kayaknya. Pramono Edi ya? Pramono Edi, politikus. Enggak. Iparnya Pak SBY. Kenal. Pramono Edi TNI kek? Enggak lah kenal. Kembali di Satu Indonesia, senang sekali nih. Akhirnya kita sudah sampai Jakarta lagi nih ya, Mas Edi. Dari Sinabung, terus kita melihat situasi dan juga kondisi para pengungsi di sana ya, Mas Edi ya. Sekarang sudah mendarat di Jakarta, tepatnya di rumahnya Mas Edi. Tapi di rumahnya Mas Edi ternyata ini ada yang mendarat juga. Helikopter Apache.
Lihat ini, wah ini keren banget. Ini jadi Mbak, ya? Ini terus terang saja, semua yang ada di sini sebetulnya adalah rakitan saya. Jadi ini memang semua, saya rakit. Jadi saya membeli dalam bentuk yang terpilah-pilah, terus menggunakan cutter, menggunakan lem, sampai dengan mengecatnya saya lakukan sendiri. Wow. Ini sebetulnya saya awali pertama kali waktu saya masih berpangkat kolonel. Di waktu senggang saya melakukan ini semua. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu Mas Edi? Kalau tahunnya itu kira-kira 97-an lah. Dari 97 sudah mulai suka tuh ya? Iya. Wow, apa sih yang bikin Mas Edi kemudian akhirnya suka sekali untuk merakit? Ada keasikan tersendiri, ada keasikan manakala kita membuat. Terus karena kebetulan kalau untuk membelikan pada saat itu jarang orang menjual barang-barang seperti ini. Yeah. Saya seorang militer mungkin tertarik dengan apa ya hiasan-hiasan militer sebagai apa simpanan atau bentuk dan sebagainya ini. Akhirnya saya membuat seperti ini. Asik, kalau udah buat begini saya lupa tidur. Lupa tidur? Lupa tidur kadang-kadang dengan istri saya. Dan ini kalau misalnya dilihat. Ini adalah helikopter yang tercanggih yang saat ini. Itu dia Apache-nya ya. Apache adalah yang akan dibeli atau memang kontraknya sudah ditandatangani. Dan Indonesia akan memilikinya tahun depan mungkin sudah datang 2 unit. Wih, mantap. Ini adalah helikopter terbaik di dunia. Ya, terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Waktu Mas Edi merakit itu butuh berapa lama Mas Edi? Waduh, tidak tentu. Mm-mm. Tidak tentu. Mm-mm. Karena tergantung dari pertama moodnya, kedua waktunya. kedua waktunya, senggang atau tidak. Kalau sudah tugas keluar kota dan mungkin latihan. Tertinggal bisa berbulan-bulan, baru kita sambung lagi, cari-cari lagi. Itu gitu-gitu. Ibu gimana? Komplain gak sih Mas Edi? Kebetulan kalau saya merakit, istri saya juga senang membuat ya istilahnya jahit-menjahit, terus merenda dan sebagainya. Kami punya tempat kerja itu ya memang berdampingan. Biasanya saya sambil bekerja, saya merakit mainan, istri saya membuat atau istilahnya menyambung apa percak sambung dari kain-kain. Jadi masing-masing sibuk sendiri tapi tetap ngobrol. Tetap ngobrol. Kadang-kadang sampai jam 3. Koleksi mana yang paling berkesan buat Mas Edi yang kalau saya yang paling berkesan ya adalah kapal yang besar ini. Kapal ini? Induk ya. Ini didapatnya dari mana Mas Edi? Kalau ini sebetulnya aslinya adalah kapal induk milik Rusia. Milik Rusia. Mengapa saya senang karena lengkap dengan pesawatnya, terus ini sebetulnya ada air yang harus saya buat tapi belum saya buat, sehingga betul-betul seperti kapal di atas air. Ya, nah, memang membuat airnya itu harus punya seni tersendiri. Kalau yang ini Mbak Rahmani, ini sebetulnya juga saya menyusun, lihat modelnya, akhirnya suatu saat saya bermimpi andai Angkatan Darat memiliki tank yang besar seperti ini. Itulah, dari saya suka membuat, akhirnya saya memimpikan bahwa Angkatan Darat Indonesia mempunyai tank yang besar. Andaikan semuanya ada di laci etalase ini kita miliki aslinya. Wah, ya Mas Edi. Luar biasa, ini juga pesawat yang luar biasa. Semuanya ini adalah alat-alat yang termodern sebetulnya. Kalau ini adalah keluarga atau seri punya Rusia, sedangkan ini serinya punya Amerika. Semua. Lengkap banget, Mas Edi. Aku pengen coba dong pegang yang Apache itu. Oke, silakan. Boleh, boleh nih bener nih. Aduh, ini agak ngeri juga sebenarnya. Iya. Oh, ternyata berat ya. Ya. Ini terbuat dari apa? Juga. Ada pemberatnya juga. Ini terbuat dari apa sih? Kalau ini ada sebagian dari besi dan sebagainya, tetapi ada juga alat-alat di dalamnya. Dan ini beneran bisa muter gini ya? Iya. Keren banget. Ini harganya berapa Mas Edi kalau beli ini? Ini satu yang misalnya apa? Aslinya atau bagaimana? Yang ini dulu nih, yang miniaturnya. Kalau yang ini, harga miniaturnya itu sebetulnya sekitar ada yang 1 juta, tapi ini sampai 1 juta sampai dengan mengecatnya jadi 1,5 lah. 1,5 sampai jadi tetapi begini ya. Tetapi yang tidak apa yang kita tidak punyai adalah seninya. Nah, itu memang kadang-kadang harganya lebih mahal dari barang. Oh iya, belum sabarnya, belum kurang tidurnya. Kita nggak bisa dibayar dengan uang kemudian ya. Kalau yang aslinya berapa apa aja ini berarti? Aslinya? Heeh. 40-50 juta dolar, lengkap dengan roketnya. Kenapa? Karena ini memang helikopter ini diciptakan untuk terbang siang malam, dalam keadaan kabut dan apapun segala cuaca, sampai dengan bisa menembak 10 tank sekaligus. Jadi kalau ada tank banyak di depan, dia lihat, dikunci, satu kunci, karena alat bidiknya ada di helmnya, setelah itu satu kali pencet semuanya, rudalnya atau roketnya menuju ke sasaran masing-masing.
Wah, mantap. Itulah mahalnya. Kalau minyak tuna ini dijual di Indonesia ada? Oh, ada. Oke, ini saya balikin lagi deh. Kita daratkan lagi ya supaya dia landing di sini. Waduh, keren banget. Alhamdulillah. Nah, ini kalau untuk miniatur seperti ini kayaknya waktunya banyak nih Mas Edi ya. Untuk keluarga gimana nih? Nah, sempat disindir pernah dipanggil om juga sama anak, bener. Kalau saya dipanggil om bukan karena membuat ini. Jadi saya itu dipanggil anak saya yang wanita dulu pernah om. Karena saya bertugas di daerah konflik itu lebih dari 1 tahun. Bahkan sampai 1 tahun setengah. Zaman dulu kan tidak ada alat komunikasi, ada telepon, surat pun jarang. Sehingga pada saat saya kembali betul-betul anak saya lupa kepada saya. Lupa. Saya mau gendong sama, wah anak saya masih kecil, masih mungkin di bawah 3 tahun lah, 1 setengah. Ketika gitu. Digendong? Oh, dia begini pertama. Jadi nekan badan saya begini, wah dia gak mau, ini siapa? Suatu saat malam-malam saya tidak pulang, saya tidur di kamar. Terus anak saya begitu bangun dia lihat, oh siapa ini? Nangis dia. Akhirnya saya sedih sekali karena saya harus keluar dari kamar saya. Padahal saya sedang tidur peluk-peluk anak saya. Nah, itu kandangan indah sehingga manakala anak saya sudah dewasa, sudah menikah, maaf kadang-kadang pun masih suka saya pangku-pangku karena saya kehilangan masa lalu. Iya, dengan masa saya. Itu ya. Iya. Luar biasa, itu mengharukan juga. Iya. Tapi kalau misal berbicara tentang masa lalu nih ya, kalau dulu kan sekarang mainannya Mas Edi ini, waktu kecil, waktu sama Bu Ani dulu mainannya apa Mas Edi? Wah, kalau saya masa kecil bersama kakak saya itu mainnya di sawah. Mainnya di sawah. Iya. Terus suka mandi di Kali Ciliwung begitu. Masih bersih. Iya. Terus kadang-kadang pulang dari Kali Ciliwung melalui maaf ya, ada kebun apa ya? Kebun ubi, kebun singkong. Kita kadang-kadang ngambil singkongnya orang, ambil apa singkong bawahnya terus kita tancap lagi. Suatu saat kita ketahuan dengan yang memiliki kebun. Ternyata yang memiliki kebun itu adalah anak buah ayah saya. Suatu saat kita ditegur, hei hati-hati nanti saya laporkan ayahmu. Wah, kita lari semua, kapok jadi. Tapi setelah kemudian Bu Ani akhirnya menjadi ibu negara, ada yang berbeda nggak sih hubungan antara Mas Edi dengan Bu Ani? Tidak ada ya. Kami itu mungkin dari dulu memang dididik oleh ayah saya, berdemokrasi di rumah, sering berkumpul. Bahkan andai pada saat liburan, lebaran atau Idul Fitri, kita jauh-jauh hari sudah mengatur kapan kita libur, samakan waktunya. Sehingga kita bisa berkumpul dan di situ langsung dibimbing oleh ayah saya. Manakala ayah saya sudah tidak ada, yang membimbing kita semua adalah Pak Bambang Widoyono. Jadi kita tetap mengakrabkan diri karena kita rawat sampai dengan anak cucu yang saat ini. Tapi waktu dulu Bu Adi masih pacaran tuh lagi ngetak-ngetak sama Pak SBY. Ada cerita yang lucu gak sih? Gimana sih pacarannya mereka waktu kalau itu? Kalau saya kebetulan pada saat beliau dekat, ayah saya kan menjadi gubernur akademi militer atau kalau dulu AKBRI. Itu kadang-kadang ya hanya ketemunya pada saat rekreasi atau pesiar yang hanya beberapa jam. Karena kan Taruna juga terbatas ya waktu keluarnya. Nah, kalau kakak saya Bu Ani libur kuliah baru ke Magelang, ketemu di Magelang, setelah itu ya sudah gitu, mungkin hanya surat-suratan. Pernah waktu mereka lagi jalan nih pacaran, pernah diajak nggak apa di jalan-jalan gitu? Kalau waktu pacaran tidak saya memang, tetapi justru pada saat beliau berpangkat kapten, saya masih letnan, ada satu yang terkesan di hati saya. Beliau suka ngajak begini, Ed, nah sama istri saya juga, Kiki yuk jalan-jalan, aku baru saja selesai menulis cerita di Kompas, mendapat uang menulis. Nah, uang menulis itulah yang kadang-kadang kita terus akhirnya diajak beli sate. Kalau nggak gitu nggak punya, nggak cukup. Itu pasti sogokan dari Pak SBY itu. Tapi beliau sudah jadi kapten, saya letnan. Lucu sekali ceritanya. Terus kalau misalnya sekarang hubungannya sama Pak SBY gimana? Biasa. Kalau di rumah ya kita kakak adik ya. Tapi kalau pada saat saya menjadi kasat, ya atasan bawahan. Jadi ya kalau kita misalnya, ya Bapak Kasat, bukan lagi Edi. Bapak Kasat, siap lagi. Aku nggak sih Mas Edi rasanya? Saya diajari ayah saya untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan situasinya. Tapi kalau di rumah, ya kakak adik lah. Yang dipanggil nama. Hanya kadang-kadang Bu Ani, Ibu Negara itu lupa bahwa saya juga kasat.
Nah, kalau sudah lupa, sini. Oh, semua orang pada lihat ini padahal kaset. Tapi kalau Pak SBY, saya selalu berusaha tetap. Miskin. Kalau saya boleh saran bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Presiden itu sipil. Lebih baik dari militer. Soalnya udah pernah ngelihat yang kemarin militer ya, kayak Pak Harto gitu militer. Cuman SBY juga militer sih sebenarnya, cuman nggak sekeras Pak Harto gitu. Kalau dari sipil kan tuh apa kasus-kasus banyak tuh. Kalau dari militer kan ya banyak kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya. Soalnya kalau militer itu kan udah terdidik ya di instansi pemerintah. Kalau misalnya sipil kan bisa aja dari mana-mana, kayak belum jelas gitu asal-usulnya. Karena dari militer itu mengetahui masalah yang ada di negara ini. Kita udah ngerasain eranya SBY dari militer, ya kita gini-gini aja, nggak ada perkembangan apa-apa. Jadi nggak ada salahnya kita nyobain dari sipil. Disiplin gitu, bisa mengatur negara dengan apa ketuan militernya. Mungkin dari sipil kali ya, soalnya kalau dari militer jatuhnya mungkin balik lagi kayak zaman Soeharto kali, menurut gue ya. Kalau saya sih cocoknya ke sipil, karena kalau sipil tuh dia lebih mengetahui gimana keadaan rakyat sekarang, terus udah pernah berbaur dengan rakyat gitu. Soalnya kalau militer itu tegas, lebih kayak kalau misalkan dia salah kayak koruptor gitu, itu kayak langsung dihukum, bisa dihukum mati ataupun langsung ditembak, bukan cuman di apa potong jarinya gitu doang. Nama Pramono Edy muncul sebagai salah satu dari 11 calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat. Adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Juni 2013 setelah pensiun dari dunia militer sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kita perlu terus melanjutkan apa yang telah Indonesia capai. Seraya terus mendorong perubahan untuk perbaikan yang lebih bermakna. Pramono Edy mulai mendekatkan diri ke publik ketika muncul dalam iklan bakti sosial yang disponsori salah satu produk jamu nasional. Pendekatan ini makin gencar ketika ia berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia. Namun, apakah ini sudah cukup untuk memenangkan hati rakyat di 2014? Kalau you ingin terkenal atau you ingin dipilih, itu mau tidak mau Anda harus kemudian memilih isu. Lagi nih, memilih isu. Jangan kemudian Anda mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh abang ipar saya. Itu sih namanya membonceng. Pramono Edy Wibowo mendapat dukungan cukup kuat di kalangan internal Partai Demokrat. Namun, jika namanya disandingkan dengan para calon presiden 2014 dari partai-partai lain, kedudukannya hampir tidak pernah ada di lima besar. Masih di Satu Indonesia, dan sekarang ini saya berada di salah satu ruangan yang mungkin bisa dikatakan salah satu ruangan sakral buat Mas Edy ya. Tapi kali ini kita ingin berbincang soal ini nih Mas Edy, yeah. Tentang pencapresan nih. Ada peraturan seperti peraturan tidak tertulis. Yeah. Kalau di Indonesia itu, presiden yang punya masa periode pemerintahan lama itu syaratnya ada tiga. Islam, kemudian Jawa, kemudian militer. Okay. Nah, Mas Edy punya sebenarnya semuanya kan? Syukur alhamdulillah. Tapi sebetulnya persyaratan itu bukan harga mati. Bukan harga mati. Bukan harga mati. Kalau kita gimana? Lihat, misalnya zaman Pak Karno, Pak Karno mungkin Islam, mungkin Jawa, tetapi bukan militer. Terus ada Pak Habibie juga demikian, ada Pak Gus Dur dan Ibu Mega. Tetapi kalau saya kebetulan ada orang yang mengatakan katanya sebaiknya ya bisa tidak. Tapi memang apa sih kemungkinan keunggulan begitu dari tiga karakter ini yang akhirnya membuat orang berpikiran kalau itu adalah syarat tidak tertulis gitu. Apa sih, gimana sih tanggapan Mas? Mungkin perjalanan seorang militer itu kan dari awal pembentukannya dia harus dibentuk menjadi siap atau menjadi orang yang siap mengorbankan jiwa raga saja. Contoh yang paling
mudah diingat oleh masyarakat ya. Andai saya dapat perintah penugasan, sedangkan istri saya sedang sakit, ya itu sudah risiko seorang militer. Paling-paling saya katakan kepada tetangga saya, tolong titip istri saya dan saya berangkat mengutamakan tugas yang menjadi perintah dari dinas itu. Iya, luar biasa. Yeah. Nah, Mas Edi, yang aku tahu Mas Edi ini adalah seseorang yang update. Mas Edi pernah nggak browsing gitu ya, coba cari berita tentang diri sendiri. Kalau aku kemarin sempet browsing, kok ada berita santer Mas Edi ini disandingkan dengan Jokowi sih sebagai wapres? Iya. Kalau saya sih pada dasarnya oke-oke saja. Oke-oke saja. Dengan siapapun kita harus berkomunikasi dan membuka diri, karena kita juga nggak tahu siapa nanti yang menjadi pilihan rakyat. Tetapi khusus untuk yang saat ini, saya memang sedang berkonsentrasi untuk mengikuti konvensi dari Demokrat, yaitu konvensi presiden dari Demokrat. Tapi kalau akhirnya kemudian harus kemudian Jokowi yang menjadi presidennya, nggak apa-apa memang ya Mas Edi? Sangat mungkin bisa ya, bisa tidak kok. Kan politik itu sangat cair ya, apapun bisa terjadi. Mungkin saja sekarang unggul sekali, suatu saat juga bisa disusul dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kita nggak tahu ya. Terkadang ada seseorang yang diunggulkan, tidak dari lebih dari 3 bulan, tentunya juga hilang. Itulah yang risiko harus disiapkan oleh setiap kandidat yang ingin maju menjadi presiden. Nggak cuma siap menang, tapi harus siap kalah. Oh iya dong, ya siap menang dan siap kalah. Iya, betul-betul. Tapi ada statement yang menarik juga nih dari Mas Edi. Paduan antara orang militer dengan sipil, itu akan menjadi paduan yang indah untuk memerintah suatu negara. Kenapa Mas Edi bisa berpikir seperti itu? Begini, kalau militer itu pemahaman yang dia pahami dan lengkap mungkin masalah keamanan. Terus yang kedua, politik mungkin dia mengerti. Tetapi persoalan kan bukan hanya itu saja. Politik, ekonomi, dan keamanan itu kan menjadi satu kesatuan yang harus dibangun bersamaan. Mana yang lebih dulu? Harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Nah, masalah pemahaman masalah politik bisa saja sipil atau non-militer itu bisa lebih paham. Tetapi juga militer juga dalam perjalanannya bisa mengerti. Tetapi kalau jago ekonomi, terus terang saja mungkin dari sipil banyak yang jago-jago karena perjalanan mereka memang di situ. Maksudnya saling mengimbangi begitu? Iya, saling mengisi. Ada yang bilang kalau kan Mas Edi ini di antara calon presiden yang akan diusung itu nanti kan, 11 calon ini, kayaknya nggak sebesar yang lain deh kayaknya kan Mas Edi ini. Bahkan suara-suara itu juga datang dari tubuh Partai Demokrat sendiri. Mas Edi menanggapi hal itu bagaimana? Kalau saya sih tanggapi dengan baik saja. Kalau kasnya besar ya alhamdulillah. Kalau banyak orang mengatakan misalnya kedekatan saya dengan Pak SBY ya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Itu yang selalu saya katakan. Buat Mas Edi itu keuntungan apa? Kalau saya mengambil sesuatu selalu keuntungan saja. Kalau itu menjadikan satu kendala ya sebetulnya untuk apa saya ikut konvensi? Gitu saja. Jadi saya justru mengambil itu adalah keuntungan untuk saya. Kalau Mas Edi sendiri melihat calon atau kandidat lain di peserta konvensi ini bagaimana Mas Edi? Sama kuat. Sama hebat. Masing-masing punya kelebihan. Yang paling berat dan yang paling atau mungkin yang membuat Mas Edi kemudian, wah ini strateginya bagus nih yang ini nih. Itu yang mana Mas Edi? Saya rasa bahwa 1 bulan mungkin masih agak sulit mengatakan siapa unggul dari yang lain. Yang paling mencuri perhatian yang mana Mas Edi? Nggak ada ya, semua menjadi perhatian saya. Semua menjadi perhatian saya. Pak Dahlan Iskan dengan gayanya, terus Pak Gita Wirjawan dengan gayanya, Pak Tarto punya gaya sendiri, kelebihan, bahkan saya melihat tadi, oh bagus juga ini. Kenapa saya tidak melakukannya? Nah, gitu. Satu hal yang paling menjadi yang harus jadi perhatian untuk pemimpin terutama di negeri ini adalah masalah korupsi. Oh iya. Iya, Mas Edi ya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain, KPK cuman punya sekitar 60 penyidik lah untuk menangani kasus korupsi seluruh Indonesia yang penduduknya sekitar 240 juta lebih. Sementara Hong Kong punya 2.000, itu hanya untuk se-Hong Kong dan 10 juta penduduk. Kalau Mas Edi melihat hal itu gimana ya?
Ini kan korupsi. Jadi ini, kalau bicara korupsi, semua terlibat. Rakyat, tetangga kita mungkin juga bisa menjadi pemerhati dan menjadi orang yang bisa membantu kegiatan atau tugas-tugas dari KPK. Jadi jangan serahkan hanya kepada petugas. Bukan berarti bercuriga, bukan ya. Tetapi andai ada sesuatu yang terlihat agak aneh, mungkin bisa menjadikan perhatian. Jadi itu juga memberikan informasi kepada petugas-petugas pemberantasan korupsi. Tapi kalau diserahkan, mau sampai kapan, sekian ratus juta, kalau semua masih berperilaku kurang baik, ya berapa banyak petugas hukum yang harus kita miliki. Tetapi kalau dari anak kecil diajari bahwa itu tidak baik dan ini baik dan ini tidak boleh, maka itu juga bisa menjadi pagi-pagi pengawas dari apa yang akan dilakukan orang yang lebih tua. Jadi kita harus berikan kesempatan kepada semua punya peran dan kewajiban. Bagaimana kemudian Mas Edi menerapkan strategi, kan kalau dalam dunia militer nih strategi itu kan wah harus dipikir matang-matang ya. Untuk memberantas korupsi dan juga untuk masalah-masalah lain lah yang gak kalah pentingnya seperti terorisme atau narkoba seperti itu. Itu kalau misalnya dipikirkan secara strategi, secara sistematis, itu kira-kira yang praktis itu seperti apa sih Mas Edi? Kalau boleh saya saran, harus berangkat dari diri sendiri. Jadi kita harus belajar hidup seadanya. Bukan kurang loh, seadanya atau apa adanya, sesuai dengan hak dan kemampuan diri kita. Manakala kita hidup sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kemampuan kita, maka kita bisa keras dan kita pasti diberi feeling. Sehingga kita bisa melihat ini sesuatu yang berbahaya dan ini yang tidak. Tapi kalau tidak berangkat dari diri kita sendiri yang bersih, dimanapun sulit ya, sulit. Bahkan di dunia militer pun begitu ya? Sulit. Dari diri sendiri juga ya? Harus dari diri sendiri. Manakala kita hidup sesuai dengan aturan, di situ kita bisa menegur seseorang. Tapi saya melihat bahwa orang tuh dalam hidup ada hal yang ditakuti. Pertama, takut miskin dengan takut menghadapi kematian. Tidak mudah. Kecuali dia sih orang yang sudah menyiapkan diri betul dalam hidupnya. Oh, saya siap untuk menghadapi andai kematian atau andai hak saya hidup dicabut atau dianggap sudah selesai oleh Allah Maha Kuasa. Tetapi pada dasarnya banyak atau semua orang takut miskin. Kalau saya boleh saran bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Karena orang itu pasti takut. Dia hidup tetapi tidak cukup mungkin. Baik, itu cukup mengena sebenarnya. Betul-betul. Mas Edi, kalau begitu yang menjadi role model Mas Edi dalam memimpin, itu siapa? Role model? Ada yang namanya kalau kepemimpinan militer ya, saya mengambil Sudirman, Jenderal Sudirman. Kenapa Mas? Beliau sederhana, berangkat dari background seorang guru madrasah, tetapi ketulusan hatinya luar biasa. Contohnya, pada saat agresi Belanda kedua datang, beliau mengajak pada saat itu lapor kepada Pak Karno, saya akan tetap melanjutkan perjuangan di hutan. Terus Pak Karno mengatakan, okay, saya akan melakukan perjuangan secara politik, karena harus imbang. Ternyata Pak Karno ditangkap. Kalau dalam aturan atau perkiraan orang, setelah Pak Karno, tokoh politik dan presiden pada saat itu ditangkap, pemerintahan berhenti. Tetapi perlawanan bangsa Indonesia ternyata belum berhenti. Karena pada saat itu ada perjuangan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Dirman bergerilya. Tapi setelah itu Belanda harus menarik kekuatan militernya dari Indonesia karena melanggar apa yang menjadi ketentuan dari aturan perserikatan bangsa-bangsa. Pak Dirman kembali ke kota dan secara jelas menyerahkan kepemimpinan Indonesia kembali kepada kepemimpinan sipil yaitu Pak Karno. Itu wujud dari ketulusan seorang. Kalau tidak tulus mungkin dia bisa ambil alih terus, kenapa mesti diberikan. Itu contoh yang bagus. Jadi seseorang itu memang ada batasan. Bahwa saya memang harus sampai di sini dan harus dilanjutkan orang lain.
itu sebetulnya yang harus dijadikan panutan semua bangsa Indonesia. Mm-hmm.